Indonesia melihat itu sebuah peluang. Kalau anda mau keluar dari Cina silakan, masuklah ke Indonesia. Ini peluang, oleh pemerintah dianggap ini sebuah peluang. Mereka punya bargaining power, kalau saya masuk ke Indonesia yang saya dapat apa? Nah ini yang sekarang baru digagas, sekarang baru digodok, karena apa, regulasi itu merupakan pintu utama, merupakan pertimbangan utama ketika kan mengubah hal-hal yang lain. Tadi aspek pertama dari si ITE tadi adalah transparansi. Dengan ada regulasi, transparansi ini bisa diatur. Itu bisa menjadi sebuah insentif, bisa menjadi sebuah daya tarik bagi para investor untuk masuk Indonesia. Dan kita tidak boleh melupakan bahwa selain Indonesia yang berminat terhadap investor-investor yang lari tadi. Tech Center Universitas Dana Badra menyelenggarakan diskusi isu-isu perpajakan terkini dengan mengangkat tema perlunya Omnibus Law pajak atas industri berbasis digital. Diskusi ini pembicaranya adalah Bapak Andreas Ronald Sianan Bibus M.Kom, yang tujuan dari diskusi ini adalah untuk menyiapkan mahasiswa agar memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang perpajakan, sehingga diharapkan nanti ketika mahasiswa sudah selesai menempuh S1, maka memiliki pengetahuan, memiliki kompetensi di bidang perpajakan. Ini sesuai dengan memang tujuan dari prodi akuntansi yang menyiapkan agar lulusannya memiliki bekal atau kompetensi di bidang perpajakan yang menjadi core dari jurusan akuntansi Universitas Dana Badra. Peserta dari diskusi ini ada sekitar 40 peserta, baik dari kalangan mahasiswa maupun kalangan dosen. Nah, sehingga diharapkan dengan adanya jumlah peserta yang cukup ini bisa merepresentasikan dari peserta yang ada di Universitas Dana Badra.